Macam tu saja dia cuba menggoreng. Cuba dapatkan satu mata singkir confirm. Satu tembakan lagi mungkin akan dapatkan kedudukan. Malah rata. Nantikanlah apa yang akan cuba dilakukan oleh pasukan mereka secara rata. Ya, dapat satu. Satu yang masih ada. Dilihatlah bagaimana kejatuhan yang berlaku. Wow, dia cuba turun. ELY dan juga. Kita lihatlah bagaimana rusuhan yang akan berlaku sekarang. Bagaimanapun, Dragon Founder yang cuba mencari peluang dengan begitu baik seperti Para yang berada di kawasan agak baik. Tapi tembakan tepat seperti yang kita jangkakan. Ya, ada satu serangan mantap. Ini telah pun bersedia antaranya daripada Sweetie. Tapi daripada jauh, tembakan daripada jauh daripada Sweetie telah berjaya dapatkan dua kemas sekali. Sepertinya Dragon Founder dapat membaca, tapi tembakan agak baik, tepat sekali. Satu reflect yang cuba bertempur dengan mereka pada saat ini. Microzy dapat satu, cantik pada Fad. Ini momen untuk Fad sekali lagi terdapatkan satu. Sekarang langsung tembakan yang kemas cuba dilakukan, tapi tembakan daripada Fizz FDFR. Masing-masing di antara mereka cuba menggunakan grenade. Kita lihatkan grenade yang akan cuba diberikan oleh pasukan mereka. Dapat satu. Pasukan dari MIG akan cuba mengambil kesempatan. Telah dijelaskan sekarang ni. Ah, malang sekali tembakan rambang yang telah diberikan. Macam tu saja keputusan untuk pasukan-pasukan yang ada. Tapi malang sekali MIG juga telah pun dijatuhkan secara. Perhatikan sebenarnya. Kita lihatlah bagaimana asalkan yang berlaku untuk pasukan Tiat. Alamak, apa tu? Tapi sekarang ni untuk Aki TX masih ada. Bukan tadi. Tapi mereka cuba masuk, cuba cari peluang sekarang. Tapi dia kena satu serangan balas. Cuba diberikan serangan so cantik. Mana yang akan terpaskan pada OER E4 Secret yang cuba mendapatkan satu. Mungkin cuba melihatkan bagian sebelah. Tapi sekarang situasi yang agak cuba mempertahankan posisi mereka. Tapi grenade depan mata. Sayonara. Ini tak baik untuk dapatkan kedudukan. Tapi itulah dia. Tembakan kemas daripada pola. Dapat satu knockdown. Mantap sekali daripada lab MG. Tapi kita lihat rasa ratong. Dapat yang kedua wakil daripada D2 Labio. Ya, itulah dia. Ada Superman sekarang ni yang sedang bertempur. Tapi dengan pasukan mana satu. Alamak, Superman. Ini mungkin. Ah, member dia ganti. Tapi tak kena. Alamak, Z lepaskan. Boleh dilakukan sekarang. Adakah dia akan mendiamkan diri? Ya, daripada sebuah kedudukan. Mantap sekali daripada boy. Emakkan satu push secara langsung sekarang ni. Wah, tidak mampu berjaya buat apa-apa. Tapi malu tuan sekarang ni. Tinggal lebih kurang. Tapi saya kalah bagaimana Reflect tidak berjaya dapatkan satu knockdown. Sementara dia naik. Dia nampak sekali dengan jelas ada berlaku pergerakan. Tapi secara langsung apa yang cuba diberikan. Tapi tembakan tu tepat. Tidakkan untuk pasukan daripada Founder Dragon. Sayang sekali jijik melunaskan tugas mereka pada kali ini. Ataupun mereka cuba cari jalan untuk masuk. Tapi malang sekali terlalu fokus melepaskan satu orang terginit. Adakah tepat kepada squad sebut? Tapi itu memang betul. Tepat nyawa dia yang agak low. Ya, so peluang yang terbaik sekali ini cuba bertahan. Tapi MIG sayang sekali untuk memberikan tekanan kepada pasukan daripada line up. Oh, AE cantik pada Mila. Melepas yang baru saja dilepaskan seperti tadi. Cuba mendapatkan satu. Tapi daripada melontor daripada Zing yang agak baik sekarang ni. Walau bagaimanapun, satu lontar genit yang akan cuba diberikan secara langsung. Manakala diberikan agak sedikit kitar. Walau bagaimanapun ada satu serangan yang cuba dilihatkan secara langsung. Dapat satu knockdown sekarang ni. Walau bagaimanapun untuk situasi kali ni bukan satu tap mereka. Walau bagaimanapun untuk situasi kali ni perlu dilihatkan lah bagaimana pasukan-pasukan yang masih ada. Sasu cuba bertahankan untuk situasi kali ni. Alah, dia kena untuk pasukan DIY tapi malang. Oh, masing-masing cuba tembak tepat. Terjadi untuk pasukan mereka. Tapi lihatlah lontaran grenade daripada Els. Satu kedudukan. Walau bagaimanapun daripada kedudukan ini cuba cari peluang. Fix FR. Nyawa dia agak sedikit tertekan pada kali ini. Tapi sayang, satu anggota ada secara berkemulan. Tapi secara langsung mungkin akan ada rakan-rakan yang lain yang ada di bahagian belakang. Perlu risaukan. Tapi sepertinya balik kepada pertempuran ini. Kita lihatlah bagaimana asalkan yang terjadi cantik daripada Sasu. Berbalik untuk ini daripada Milbo ataupun daripada Nan. Cuba melakukan tindakan tapi diberikan satu kejatuhan. Sasu dan Sasu. Adakah dia akan cuba mendiamkan diri pada kali ini? Oh, dilihatkanlah Sasu telah pun bersedia untuk memberikan tekanan. Dilihatkanlah bagaimana tekanan yang terjadi cantik pertahanan kebos mereka. Tapi lihatkanlah bagaimana tekanan yang akan berlaku untuk pasukan mereka pada kali ini. Wah, oh, malang. Hadir, dia tak tahu apa yang menjadi kat kawasan ni.
begitu tertarik ya cantik bergon patan kepada pasukan line up. Tapi tembakan yang agak baik sebentar tapi sayang ada tekanan yang belakang. Apa kita lihat kepada bergon bagaimanakah mereka cuba mempertahankan posisi mereka. Ada serangan yang cuba diberikan secara langsung tapi tembakan tepat kepada Hestria. Antaranya kita ada Superman daripada jauh. Nyawa dia agak sedikit low tapi cepat tak pasti apa yang telah terjadi sebenarnya. Di belakang-belakang, satu persatu anggota dia telah diberikan tekanan tapi tembakan tepat. Ya, masih tunggu dulu tapi sekurang-kurangnya dah cuba dilakukan pada saat ini. Oh sayang, tembakan itu tak tepat yang begitu baik. Vinit yang perlu dilakukan untuk masukkan mereka tapi dia telah tembakan yang begitu baik tapi dilihatkanlah belakang Sweetie sekarang ni. Sekali lagi mereka diamanahkan tapi satu jatuhan terus. Sakit sekali cara yang ada masih ni. Tapi perlu diingatkan okay. Dilihatkan berada di kawasan-kawasan sekitar terlebih dahulu. Tapi kedudukan ni terlalu terbuka TG kita terlebih dahulu. Tapi kita perhatikanlah apakah tindakan tanduk yang sudah diberikan. Tapi sayang sekali TG Fahmi cuba menunjukkannya. Tapi dilihatkanlah daripada masih yang sama bagaimana pergerakan yang perlu ditunjukkan satu persatu cantik kepada Fahmi. Apa yang cuba dilakukan daripada Arthur sekarang ni? Mungkin Arthur betul-betul berdepan tapi dia hadir. Tapi untuk situasi pada kali ini adakah MM Desa dapat mempertahankan posisi bekam mantap tadi dah. Ya, semakin tertekan nampak gayanya situasi telah berubah satu lawan satu lawan satu. Tapi lihatlah yang agak menarik sebenarnya untuk map yang ketiga.